Kehidupan selebriti memang banyak diwarnai kawin cerai, bahkan beberapa di antaranya harus menghadapi kegagalan rumah tangga ketika usianya belum menginjak angka 30 tahun. Setelah bercerai, mereka pun mendapatkan julukan duda keren karena paras ganteng mereka. Siapa saja selebriti muda yang menyandang status duda keren tersebut? Posisi kelima, selebriti muda yang menyandang status duda keren ditempati oleh Ariel Noah. Pria bernama lengkap Nazril Ilham ini berada di puncak karir dan digandrungi banyak kaum hawa ketika seorang wanita bernama Sarah Amalia mengaku mengandung anaknya. Padahal saat itu Ariel telah dikabarkan dekat dengan Luna Maya. Ariel dan Sarah pun akhirnya menikah pada 30 Januari 2005. Namun pernikahan tersebut tak mampu bertahan. Ariel menggugat cerai Sarah pada 14 Februari 2008 dan resmi bercerai pada 27 Mei 2008 di mana saat itu Ariel baru berusia 27 tahun. Pesona Ariel tak luntur meski telah menyandang status duda. Setelah bercerai, ia bahkan sempat menjalin hubungan spesial dengan Luna Maya dan Sophia Latjuba. Di posisi keempat, selebriti muda yang menyandang status duda keren ditempati oleh Vicky Nitinegoro. Pesinetron ganteng ini menikah diam-diam dengan adik Ola Ramlan, Cynthia Ramlan, pada 27 Juni 2007. Pernikahan mereka berlangsung di rumah sakit di mana ayah Cynthia tengah menjalani perawatan. Sayang, rumah tangga Vicky hanya bertahan seumur jagung. Cynthia menggugat cerai Vicky pada 14 April 2009 tanpa menyebutkan alasan ingin berpisah dari Vicky. Ketika resmi menyandang status duda, Vicky masih berusia 25 tahun. Ketampanannya pun membuat Vicky dijuluki duda keren. Berbeda dengan Ariel, Vicky memilih tertutup soal kisah asmaranya setelah bercerai. Posisi ketiga, selebriti muda yang menyandang status duda keren ditempati oleh Stuart Collins. Pria berdarah Indonesia dan Inggris ini menjalani kisah yang serba singkat dengan Risti Tagor. Stuart dan Risti memutuskan menikah pada 19 April 2015 tanpa melewati proses pacaran seperti anak muda kebanyakan terlebih dahulu. Sayang, pernikahan itu hanya bertahan selama 3 bulan. Tepat 20 Agustus 2015, Risti mengajukan gugatan cerai terhadap Stuart. Meski Stuart sempat mencoba mempertahankan rumah tangganya lantaran sang istri saat itu sedang hamil, namun Risti tetap pada pendiriannya untuk berpisah. Stuart baru berusia 25 tahun ketika menjadi seorang duda. Di posisi kedua, selebriti muda yang menyandang status duda keren ditempati oleh Dirly. Pernikahan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini dengan Celine Evangelista memang penuh misteri. Menurut pengakuan Dirly, ia dan Celine menikah di tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan tersebut. Perceraian mereka pun tanpa diketahui media di tahun 2014. Hubungan Dirly dan Celine masih terjalin dengan baik meski keduanya telah berpisah. Para serupawan Dirly masih mampu memikat para penggemar wanita meski telah bercerai saat usianya 24 tahun. Di
posisi pertama, selebriti muda yang menyandang status duda keren ditempati oleh Rifki Balwell. Pesinetron ganteng ini menikah di usia muda dengan Risti Tagor. Saat itu Rifki baru berusia 20 tahun dan Risti berusia 21 tahun. Tak lama setelah pernikahan mereka, buah hati pertama mereka pun lahir. Sayang, pernikahan mereka tak dapat bertahan lantaran sering terjadi percekcokan. Di usia 24 tahun, Rifki menyandang status duda. Jika Risti telah menikah dan bercerai dengan Stuart Collins setelah berpisah, Rifki justru tampak berhati-hati memutuskan untuk menikah meski sedang menjalin hubungan spesial dengan sang kekasih.